Okay guys, tengok tu. Suami saya sedang mengikis membakar biawak, biawak yang dia dapat. Sambil dia mengikis kulit dia. Kulit kan? Kulit. Dapat apa tu tadi, Bang? Dapat nama jerat-jerat. Panjuak ko kami ban. Dapat jerat tu. Lama sudah dia apa tu pasang dia punya jerat tapi tak pernah dapat. Ini kali dapat. Selama ini dia tidak pernah dapat, dia tidak pernah dapat pancing pun tak dapat, jerat pun tak dapat. Kali ini dia dapat. Berapa minggu kita dah kita neh. Nah kalau boleh ya. Berapa minggu sudah datang sini tak pernah dapat. Free dia. Ya, makan free banyak sudah dia makan. Daging, umpan daging, ayam, kepala ikan. Dia punya umpan. Kali ini dapat yang besar, guys. Guys, suami saya membakar dia sekarang. Oke, kita tunggu suami saya membakar dia habis. Oke, guys, stay tune. Tengok tuh, guys. Itulah besar dia. Makanan eksotik. Happy suami dapat yang besar ni. Hari tu pun suami ada dapat, tapi kecil saja. Yang besar ni memang susah mahu dapat, guys. Kali ini dapat. Bersyukurlah. Makanan eksotik ni memang minat sangat. Okay, guys. Stay tune. Sekarang suami memotong biawak tadi, guys. Benetek. Mau likau. Wih, biawak ni ada telur lah, guys. Ini pertama kali saya tengok telur biawak. Tak pernah saya tengok telur biawak. Besar juga dia punya hati ya. Senggala besar. Wui, banyak isi dia, guys. Banyak isi dia. Nanti kita tengok isi dia. Tunggu suami saya sudah potong. Okay, guys. Stay tune. Nah, inilah hasil isi biawak kita tadi yang sudah dibelah, dipotong, di semua, dibakal. Inilah hasilnya. Biawak saya tadi ada telur. Ini kali pertama suami dan saya melihat telur biawak. Tak pernah melihat telur biawak. Rupa macam telur ayam lah pula. Saya, sebab saya tak pernah masak telur biawak. Tadi saya ada tanya kawan-kawan macam mana masak. Kawan-kawan ada cakap macam mana masak. Okay, guys. Kalau mau tahu macam mana JN masak, tontonlah video JN. Sentiasa tonton video JN ya, guys. Okay, guys, stay tune. Okay, jangan lupa ya, guys, tonton video saya dari mula hingga habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya, Julian Nyambal. Bye.